Karena kita itu sering menemukan, melihat bahwa ya, urusan-urusan dunia seperti itu, agama itu dikesampingkan. Makanya harus hati-hati dengan kekuasaan. Kepeksane menjadi penguasa ya ora apa-apa, ning rasa ambisius. Wis ambisius di ruang iram yang ngaji ya ora boleh dadi. Nek ya ning ngelu DC kancane Mas Presiden tam yang ngaji sisan ya wis dadi kan. Jadi iki untuk teman-teman yang menjadi caleg calon legi-legi. Rasa ambisius menjadi anggota legislatif itu tidak lebih berharga daripada sayap seekor nyamuk. Mana lah di hadapan Allah. Jadi rasa kenceng-kenceng lah nek ngaji cetok regane dhuwur ning ngersane Gusti Allah. Diregani dhuwur ning ngersane Gusti Allah. Nek mung dadi calak apa celeng ora ana regane apa-apa. Jadi jangan sampai meninggalkan hal-hal yang di hadapan Allah itu berharga. Jangan rasa perlu goroh, rasa perlu menyuap, rasa perlu yang lain-lain loh, nek dasare takdire dadi tetap dadi. Ngono lho. Padane nomor calak nomor 3 ya, biasanya kan nomor urut ya sing dadi iki kudune sing nomor 1 ya, mung entuk sak kursi. Ya berarti sing nomor 1 sing dadi. Ning takdire sing dadi iki sing nomor 3. Dadi wis nomor 3 kuwi ning turu-turu ora kampanye wis ora dadi wis turu-turu tok wae. Umpama entuk suara paling ming sak kursi berarti ming calak nomor 1 si A. Aku kan si C. Sebulane pas arep dilantik si A iki mati ngono. Atur kan kudune urutane si B, ngono ta? Sebulane si B arep dilantik arep mati ra ora ning edan. Ya kan berarti kan si C sing maju. Itu nek takdire ngono kuwi, ngono lho. Lah nek ora takdire iki ya kok si A karo si B iki mau wis cetha ning ketok mata wae ndadak mati ndadak edan, ngono ta? Nek takdire iki turu-turu wae. Gitu lho. Kenapa? Kan orang itu harus berusaha, betul harus berusaha. Tetapi secukupnya aja, yang usaha itu tidak boleh mengorbankan kegiatan-kegiatan aktivitas ibadah yang sudah rutin kita jalankan. Manakala aktivitas duniawiah itu mengorbankan yang ibadah yang biasa kita lakukan, itu berarti sudah tidak barokah, sudah berbahaya, sudah laya zinung indallah janaha bangudoh imau. Karena selalu Gusti Allah itu tidak lebih berharga ketimbang sayap nyamuk sekalipun. Itu harus ada. Ya tidak hanya menjadi caleg, menjadi apa lah, menggun usaha apa, menggun perdagangan, menggun apa, dan seterusnya itu rasa ambisius. Ambisius, ya nek ketok, nek dadi nek ora. Nek ambisius nek dadi ya ming gleleng, lali lo kancane, ngono ta. Nek ra dadi ya ming putus asa, paling tidak ya isin. Wirang, ya kan ning rapenak kabeh kuwi. Ning nek ra ambisi santai wae. Nek dadi ya kelingan iki sing maringi Gusti Allah sehingga mudah bersyukur ngene to. Tur ya selama proses untuk menjadi itu ora mengganggu aktivitas ibadah. Upama ra dadi iki ya ora apa-apa wong ora ambisius, ngene to. Ra dadi alhamdulillah, ngene to. Dadi ya innalillah utawa maksimal iki ya alhamdulillah sampai alhamdulillah. Jadi penak wae. Apa saja itu begitu.